Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menyembunyikan file di PC atau laptop. Baik, langsung saja. Misalkan saya akan menyembunyikan data-data yang ada dalam file X. Kita bisa menyembunyikan semuanya ini ya, baik itu audio, gambar maupun word. Misalnya foto ini saya tidak ingin orang melihat, maka saya misalkan foto ini, terus laporan ini dan video ini ingin saya sembunyikan ya. Langsung saja, setelah dipilih kita klik kanan properties, lalu pada bagian hidden ini kita centang ya, klik centang, lalu apply. Setelah itu kita klik OK. Ya, sudah hilang ya. Refresh. Mudah sekali ya cara menghilangkannya. Coba kita kembali, kita buktikan apakah benar-benar hilang di file X tadi. Ya, benar sudah hilang. Nah, untuk cara mengembalikannya kita klik di organize, lalu folder and search option, lalu pada bagian atas ini kita pilih view, lalu pada bagian hidden files and folders kita pilih show hidden files, lalu kita klik apply. Sudah muncul ya, lalu oke. Ini masih dalam bentuk samar-samar ya, tapi bisa dibuka. Oke, bisa dibuka seperti biasa ya. Dan untuk menyembunyikannya kembali, kita tinggal klik kembali organize, folder and search option, pilih view, lalu bagian ini kita pilih don't show hidden files, apply, langsung hilang ya, klik OK. Nah, untuk mengembalikannya seperti semula, kita jika kita tidak ingin menyembunyikannya lagi, caranya sama, organize, folder and search option, view, lalu pilih show hidden, apply, OK. Lalu kita pilih semua yang ingin kita kembalikan menjadi seperti semula, klik kanan properties, lalu pada bagian hidden kita hilangkan centangnya, klik, lalu apply. Setelah itu oke. Nah, sudah kembali seperti semula ya. Jadi begitu saja caranya. Semoga kalian bisa mengikuti cara ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.